sudah mulai. Kembali ke lapangan dalam kedudukan 12-8 di set yang kedua, 4 angka memimpin sementara ke dalam. Apakah bisa memanfaatkan momentum ini? Kembali nomor punggung 6-8 serve jauh ke belakang sudah diterima dengan sempurna oleh anak-anak Buda Payung. Kembali masih bisa diselamatkan oleh anak-anak Kedawang kali ini. Penyelamatan bola kali ini Buda Payung kembali masih. Kali ini tidak mampu dibendung sepak keras dari Buda Payung sehingga bola berpindah poin kali ini menjadi 9-12. Nomor punggung 1 dari Buda Payung akan melakukan serve. Sudah dilakukan. Pelan datangnya bola. Kali ini angka tinggi-tinggi. Dan bola keluar kembali poin 10-12 untuk Buda Payung kali ini masih. Dorong. Masih nomor punggung 1 akan melakukan serve. Siapa yang dituju? Pelan datangnya bola. Terima dengan sempurna oleh anak-anak Kedawang. Tidak mampu menyeberangkan bola, sayang sekali. Kembali poin 11-12. KT mau diminta oleh official Kedawang kali ini sempat memimpin 4 angka, justru sekarang hanya 1 angka. Terus skip kaki, dorong. Ayo lang, galang. Yang kembali ke lapangan dalam kedudukan 11-12. Masih tetap melakukan serve nomor 1. Sudah dilakukan pelan datangnya bola. Terima dengan sempurna kali ini. Penempatan bola dari suku kali untuk Buda Payung masih bisa selamatkan, tetapi kurang sempurna blocker dari Kedawang. Kembali poin menjadi sama 12-12. Pelan-pelan mengejar anak-anak Buda Payung kali ini. Nomor punggung 1 akan melakukan serve. Sudah dilakukan jauh ke belakang, terima dengan sempurna kali ini. Kembali tidak mampu menyelesaikan bola sekali. 5 angka beruntun diraih oleh anak-anak Buda Payung kali ini, berbalik memimpin 13-12. Kali ini masih nomor punggung 1 akan melakukan serve. Sudah dilakukan pelan datangnya bola. Terima dengan sempurna kali ini. Masih bisa diselamatkan kali ini. Masih anak-anak Dewa. Masih bisa selamatkan Buda Payung kali ini. Ayo. Tidak terbendung. Kali ini 14-12 berhenti di angka 12 anak-anak Kedawang. Kali ini Buda Payung masih memimpin 2 angka. Nomor punggung 1 melakukan serve, sudah dilakukan, terima dengan sempurna. 15-12 kali ini. Dan terjadi pertandingan yang kedua di set yang ketiga. Yo, buka, bilang, kita lang. Ayo maju. Ia kembali ke lapangan dalam kedudukan 16-12. Keunggulan untuk tim dari Buda Payung 4 angka menuntut sementara. Nomor punggung 1 masih. Sayang sekali tidak mampu menyeberangkan bola sehingga bola berpindah poin menjadi 13-16. Turun. Nomor punggung 10 dari Buda Payung. Ayo, dia lawan. Yusa. Buda Payung. Yusa, Sopo, harus diantisipasi. Masih bisa diselamatkan oleh anak-anak dari Kedawang. Pelan saja, masih bisa selamatkan. Yusa, lari ke belakang. 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 Yusa, lari
Poin kembali 15-16 kali ini untuk tim dari Kedawang. Satu angkatan tiga kali ini sudah dilakukan, terima dengan sempurna kali ini. Tidak mampu terbendung kali ini, spek keras dari nomor punggung 2 menghasilkan poin, bola berpindah poin kali ini 17-15. Kali ini nomor punggung 3 dari Budak Payung melakukan save, sudah dilakukan, terima dengan sempurna kali ini. Oh, tidak mampu diselamatkan dengan sempurna spek dari saudara Kecap tadi, sehingga bola berpindah poin menjadi 16-17. Kali ini Kedawang melakukan set, sudah dilakukan, tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Poin menjadi sama kali ini 17-17. Apakah bisa berbalik unggul kali ini Kedawang? Sudah dilakukan set, terima dengan sempurna kali ini Budak Payung. Tidak mampu menyeberangkan bola saudara Dimas, sayang sekali. Kembali berbalik kali ini Kedawang menjadi 18-17. Hei, masih saudara kita akan sepelan datangnya bola kali ini, terima dengan sempurna. Tidak mampu dibendung, bola berpindah menjadi 18-18 kali ini. Nomor punggung 11 dari Budak Payung akan melakukan sepelan, sudah dilakukan jauh ke belakang, terima dengan sempurna kali ini. Bola keluar, pindah poin kembali menjadi 19-18 untuk anak-anak Kedawang kali ini. Yuk, balik. Nomor punggung 7, saudara Benor. Imam bola sejenak, sudah dilakukan jauh ke belakang, terima dengan sempurna kali ini Budak Payung. Masih bisa diselamatkan kali ini. Yusa turun lagi, Tosa. Tidak mampu, terjadi miskomunikasi dari pemain Budak Payung, sehingga poin kembali untuk Kedawang menjadi 20-18 kali ini. Dua angka memimpin sementara. Nomor 7-8 sebenar kali ini Budak Payung. Spek keras tidak mampu terbendung oleh blocker dari Kedawang, sehingga bola berpindah poin menjadi 19-20. Kali ini anak-anak Budak Payung nomor 2 akan melakukan set. 7 jam sudah dilakukan, keras sekali, terima dengan sempurna kali ini. Kali ini bagus sekali spek keras dari saudara Alif menghasilkan angka bola berpindah poin kali ini menjadi 21-19. Nomor punggung 11 saudara Kuku akan melakukan serve. Siapa yang akan 7 jam ke belakang, terima dengan sempurna kali ini Budak Payung. Dan masuk, bola berpindah poin kembali menjadi 20-21 kali ini. Nomor punggung 8 Dimas akan melakukan serve, sudah dilakukan, pelan datangnya bola kali ini, terima dengan sempurna. Kecap masih bisa diselamatkan kali ini, masih ada anak kecewa melakukan serangan, masih bisa diselamatkan oleh anak-anak Budak Payung kali ini. Blocker kurang sempurna dari kecewa dan terjadi kram sebentar. Technical time out dalam kedudukan 21-21. Jangan lupa
kembali ke lapangan dalam kedudukan 21-21 kali ini. Keras dari saudara Lolo menghasilkan angka kali ini, bola berpindah poin menjadi 22-21. Unggul sementara satu angka anak-anak dalam. Lalu ini nomor punggung 8 masih saudara Arif akan melakukan save. Siapa yang akan dituju? Jauh ke belakang. Bola keluar sayang sekali. Bola berpindah poin kembali menjadi 22-22. Nomor punggung 9 dari Budak Payung akan melakukan serve. Siapa yang akan dituju? Sudah dilakukan jauh ke belakang. Terima dengan sempurna kali ini. Bagus sekali, masih bisa diselamatkan. Oh, tidak bisa memanfaatkan momentum anak-anak Kedarang, sayang sekali. Maka poin 23-22 berbalik unggul anak-anak Budak Payung kali ini. Nomor punggung 9 masih akan melakukan serve. Saudara Oke. Siapa yang akan dituju? Jauh ke belakang. Masih bisa diselamatkan kali ini. Budak Payung. Oh, bagus sekali. Sepak keras dari belakang tadi nomor punggung 2 menghasilkan angka dan terjadi match point 24-22 kali ini. Masih Budak Payung akan melakukan serve nomor punggung 9. Siapa yang akan dituju? Sudah dilakukan. Keluar sayang sekali. Bola berbeda poin menjadi 23-24 kali ini. Apakah bisa terjadi memaksakan terjadinya jus atau justru Budak Payung memenangkan pertandingan kali ini? Sudah dilakukan jauh ke belakang dan masuk. Bagus sekali, terjadi jus 24-24 kali ini. Bola sepenuhnya untuk anak-anak Kedawang kali ini. Dua puluh empat, dua puluh empat, nomor punggung 6 Lolo akan melakukan serve. Sudah dilakukan serve. Terima dengan sempurna oleh anak-anak Budak Payung kali ini. Tidak mampu dimanfaatkan oleh anak-anak Kedawang. Bola berpindah poin kali ini menjadi 25-24 kali ini. Nomor punggung 6 akan melakukan serve. Siapa yang akan dituju kali ini? Sudah dilakukan. Terima dengan sempurna kali ini. Bagus sekali gerak timbul dari saudara kita menghasilkan angka menjadi 25-25 kali ini. Di set yang ketiga, kejar-mengejar angka masih terjadi. Kali ini nomor punggung 10. Iya, akan melakukan serve. Sudah dilakukan jauh ke belakang, terima dengan sempurna kali ini Budak Payung. Tidak mampu diselamatkan dengan sempurna oleh anak-anak dari Kedawang sehingga bola berpindah poin menjadi 26-25. Kali ini toser dari Budak Payung akan melakukan serve nomor punggung 3. Sudah dilakukan. Terima dengan sempurna kali ini dan game point dimenangkan oleh Budak Payung dengan skor 3-0. Selamat untuk tim Budak Payung. Thank you.